Mari kita semuanya pulang ke rumah masing-masing, membiasakan diri untuk mencari kekurangan kita, dan langsung kita jadikan itu ukuran untuk kita. Semakin banyak kemaksiatan kita lakukan, kok kita kurang sadar, waspada, berarti Allah enggak sayang kepada Anda. Hati-hati. Di saat Anda sadar, sayang Allah tidak sayang kepada Anda, mintalah, ya Allah, aku ingin mencintaimu, aku ingin terus sampaikan. Allah tuh maha kasih. Kalau kita benar mintanya, kalau mintanya enggak menghadap benar kepada Allah, gimana mau kasih? Menghadap kepada Allah dengan apa sih? Dengan hati yang sadar. Kalau kita menghadap kepada, minta kepada manusia dengan apa? Dengan wajah, ya kan? Coba ada seorang istri minta kepada suami, atau seorang anak minta kepada abahnya, bah, minta duit bah, mukanya dibuang. Kurang ajar kau ini, ngadep yang benar, kan begitu. Oh, ini sama-sama sepangkat manusia saja harus pakai adab, bagaimana dengan Allah? Makanya biasakan khusyuk dengan hati, termasuk penyesalan dosa. Jangan ragu, sejelek apapun Anda, kalau sudah Allah membersihkan jadi mulia lo ya. Hati-hati, jangan putus asa. Mungkin ada orang yang masa hidupnya, masa lalunya mabuk, judi, berzina, macam-macam. Ngadeplah kepada Allah yang maha kasih. Ya Allah, itu dosaku yang itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sungguh, dia akan menemukan keindahan pada waktunya nanti. Biarpun masih kepleset lagi dia, tapi dia menyadari itu enggak benar. Dia menyesal. Allah maha kasih. Akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita untuk kembali kepada Allah, mengampuni segala dosa kita, dan memilih kita untuk menjadi hamba-hamba terkasihnya, mengangkat tinggi-tinggi pangkat kita di hadapannya, dan menjadikan kita adalah orang-orang yang kelak bisa berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk menyesali kesalahan kita, dan semoga Allah menunjukkan kekurangan kita di mata kita sendiri, dan semoga Allah menutup kekurangan kita di mata saudara kita, dan semoga Allah menutup kekurangan saudara kita dari mata kita, dan semoga Allah membukakan aib kita di mata kita sendiri, dan semoga Allah memberikan penyesalan, dan semoga Allah menghilangkan aib itu dan mengganti dengan kemuliaan. Wallahu a'lam bissawab.